oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer. Saya langsung berbincang dengan Prokto Almarhum Brigadir Nofrian Yosua Huta Barat. Sudah ada Pak Samuel Huta Barat. Selamat siang Pak Samuel, apa kabar Pak? Iya, selamat siang, kabar sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Saya ingin tanggapan ya, 1 tahun 6 bulan jatuhkan vonis untuk terdakwa Barada Richard Eliezer. Tanggapan keluarga Almarhum seperti apa? Dari awal persidangan tentu kita sudah mengikutinya dengan baik ya. Apalagi dalam hal bahwa Eliezer sudah diajukan oleh LPSK menjadi seorang justice kolaborator. Di dalam dia menjadi justice kolaborator, dia sudah mengakui segala perbuatan dan kesalahan dia di hadapan majelis hakim. Melalui dia datang ke hadapan kita bersujud untuk minta maaf. Benar bahwa akhir-akhir persidangan ini dari berbagai-berbagai ahli-ahli hukum dan lembaga-lembaga hukum yang lainnya mengajukan bahwa Eliezer ini agar dijadikan menjadi justice kolaborator. Jadi menurut saya, inilah upah orang yang jujur. Seseorang yang jujur pasti ada upahnya. 1 tahun 6 bulan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sudah sesuai, Pak, dengan peran yang dilakukan oleh Barada Richard Eliezer? Memang kalau kita lihat dari kronologi peristiwa, sebelah memang dia yang membunuh anak kita. Jadi eksekutor. Bapak. Salah satu dia jadi eksekutor, baru Perdi Sambo. Kalau kita lihat dari sebelah lagi, dari sisi lain, bahwa Eliezer lah yang termasuk salah satu yang mengungkap terbukanya peristiwa pembunuhan ini. Membuat kasus ini menjadi terang benderang. Menjadi terang benderang dan tidak berbelit-belit lagi. Jadi oleh karena itu, di sini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan begitu arif menentukan suatu sikap, menentukan dia suatu hukuman buat si Eliezer. Apakah hingga